Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Meskipun Piala Dunia 2022 telah usai, namun kontroversi yang menyelimuti turnamen tersebut diketahui belum usai. Dunia dihebohkan dengan cuitan akun FIFA yang dianggap memang sudah mengatur semua untuk Argentina, terlebih dalam postingan yang pada akhirnya dihapus tersebut. FIFA juga sempat membuat postingan yang dianggap menyindir Cristiano Ronaldo, hal yang kemudian memancing kecaman dari berbagai pihak, sehingga tidak sedikit yang meyakini kalau Piala Dunia 2022 memang sudah diatur untuk Argentina. FIFA diketahui menghapus dua cuitan di Twitternya, yang bersangkutan dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Hal itu sendiri dilakukan usai badan tertinggi di sepak bola di dunia itu mendapatkan kecaman keras dari berbagai pihak. Pasalnya unggahan tersebut dinilai telah merendahkan Cristiano Ronaldo. Kita semua tahu kalau Ronaldo memang tengah menjadi buah bibir. Usai Messi berhasil meraih trofi Piala Dunia 2022, FIFA yang seharusnya bersikap netral, justru ikut membanding-bandingkan kedua pemain tersebut. Diketahui dalam salah satu postingan yang dihapus adalah soal FIFA, menyebut Messi sebagai GOAT sebenarnya, La Pulga dianggap memenangkan status GOAT, karena melengkapi pencapaiannya dengan trofi Piala Dunia. Perdebatan GOAT diselesaikan, hadiah utama sekarang menjadi bagian dari koleksi, warisannya lengkap, cuit FIFA di Twitternya. Di sisi lain, postingan kedua yang dihapus FIFA adalah foto Ronaldo yang sedang mengangkat jempol dengan caption, "Angkat jempol ke atas jika benar-benar menikmati FIFA World Cup," cuit FIFA. Nah, melihat kedua postingan tersebut, sontak membuat warganet ramai-ramai menyerbu akun FIFA hingga postingan tersebut dihapus. Yap, bukan rahasia lagi, jika Cristiano Ronaldo sendiri dianggap anak tiri FIFA, di mana Messi sebagai pihak yang dianggap sebagai anak emas, dan itu juga pernah terlintas dari presiden FIFA sebelumnya Sepp Blatter, yang secara terbuka memuji Messi dan terkesan merendahkan Ronaldo di hadapan media. Sementara itu, FIFA sendiri kerap mendapatkan kecaman dari berbagai tokoh sepak bola terkait kebijakan yang dinilai tidak masuk akal, seperti misalnya wacana Piala Dunia 2 tahun sekali yang langsung mendapatkan sanggahan dari legenda Italia dan AC Milan, Paolo Maldini. Kembali ke masalah awal, kini karena kekonyolan yang dilakukan FIFA membuat anggapan Piala Dunia 2022 memang telah diatur untuk Argentina, dan juga untuk membuat Messi sebagai satu-satunya pemain terbaik sepanjang masa. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Piala Dunia 2022 sengaja diatur untuk kemenangan Argentina dan Lionel Messi? Silahkan tuliskan di kolom komentar.